perwakilan kecamatan, kemudian pembawa baki. Penanggulangan krisis kesehatan pada bencana PKKB Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang periode 2024 dan 2026. Simulasi Interprofessional Education Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Bencana tahun 2024 resmi telah dibuka. Yang kami hormati Bapak Kapus Bangdik dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Warul Anam, Ketua Pelaksana Pelatihan IPE Pokesmat 2024, melaporkan bahwa kegiatan ini sudah disetting sebagai interprofessional education kerjasama antara masing-masing subcluster profesi di prodi kami. Ada ini tampak di depan, ini ada prodi Promkes yang sedang melakukan penyuluhan. PKKB Pokesma sinergi kolaborasi bermanfaat. Salam tangguh. Hujan yang terus mengguyur membuat konstruksi tanggul tak pernah ada di air sehingga terjadi longsor. Warga masih dalam pencarian tim SAR. Petugas PPSU sedang beristirahat. SAR gabungan dan warga temukan satu korban banjir bandang. 43 orang yang meninggal dunia akibat dari banjir bandang lahar dingin di wilayah Sumatera Barat. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendekatkan mahasiswa kepada orientasi sebagai TCK, Tim Cadangan Kesehatan. Bisa diabaikan untuk pengecekan nadinya, kita langsung lihat ketika itu tidak ada nadi dan nafas, tidak ada respon, kemudian kita melakukan RGT ya. Tepuk tidak ada respon.
Anda menguasai itu yang dihitung di sini ya.